Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih buat teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali di YouTube channel saya, Pelatar Channel. Untuk di kesempatan video kali ini, saya sekarang sedang berada di Kota Bumi ya teman-teman. Di Kota Bumi, dan kali ini saya akan mencoba memantau angkatan sorenya dari PO Haryanto teman-teman. Jadi sekarang saya berada di agen PO Haryanto Kota Bumi. Nah, kali ini saya akan memantau angkatan sorenya dari PO Haryanto dari Kota Bumi. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk pantauan saya sore hari ini? Dan untuk yang bertugas di sore hari ini, kira-kira PO Haryanto apa saja? Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan untuk situasi dan kondisi terkini di sekitaran agen PO Haryanto Kota Bumi, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Itu dia, sudah terlihat dua unit PO Haryanto yang bertugas di sore hari ini. Ini dia, ada Tomblok sama HM217 Bidadari kelihatannya dia. Yang itu menggunakan bodi Rexus by IP Alamas. Dan yang ini dia, Z3 HDD Tomblok. Ternyata yang bertugas di sore hari ini di armadanya Tomblok. Untuk jatah Wonogiri ya teman-teman, ini adalah artisnya Wonogiri, Tomblok. Keren nih, alhamdulillah ketemu Tomblok di Kota Bumi. Biasanya yang di sini kalau nggak Tomblok, Tanah Suci sama Parades ya teman-teman. Kebetulan Parades kemarin jatahnya kemarin, jadi sekarang diisi sama Tomblok HR236. Ini dia armadanya. Dan di sini juga ada beberapa agen juga ya. Di sini selain PO Haryanto ada Sindoro Satria Mas, ada Pandawa 87 Agra Mas juga, dan di sebelah sini ada agennya dari Damri dan Karunia Bakti. Dan ini dia Karunia Bakti Garut Kota Bumi via tol Cipularang. Ini dia, armadanya sudah ready, standby untuk mengisi angkatan sore dari Kota Bumi, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin berpergian ke daerah Garut dan sekitarnya, bisa naik armada ini ya, untuk di wilayah Kota Bumi dan sekitarnya. Nah, kita langsung menuju ke agennya PO Haryanto, teman. Dan terlihat itu dia, untuk agennya PO Haryanto ada sebelah sana ya. Terpantau sudah ada beberapa calon penumpang di agen Kota Bumi. Itu dia, sudah lumayan ya agen PO Haryanto Kota Bumi. Dan waktu sekarang sudah pukul 17.05. Ini armadanya belum diberangkatkan. Yang ini Wonogiri dan yang itu Pekalongan ya teman-teman, Pekalongan. Nah, kita coba bergeser ke arah depan teman-teman, mengingat ini untuk parkirnya persis di pinggir jalan ya, karena emang ini di pinggir jalan ini untuk lokasi agennya. Di pinggir jalan Kota Bumi yang mengarah ke sana, itu mengarah ke Bumi Indah teman-teman. Bumi Indah ke Pasar Kemis bisa ya. Dan yang mengarah ke sini kalau belok kanan, belok kiri sorry, kalau belok kiri itu mengarah ke Perempatan Cadas, agennya Sumber Jaya juga. Kalau yang mengarah ke kanan itu ke Perumahan Permata Kota Bumi, atau tembusnya nanti Kuta Jaya ya, full garasinya Agra Mas. Ini dia Tomblok yang sore hari ini bertugas di agen Kota Bumi. Armadanya cakep apple ya. Itu dia teman. HR236 untuk jatah Wonogiri. Dan untuk harga tiketnya sendiri 260 ya teman-teman. Halo Pak. Oke. Mangkat jam berapa Pak? Ya satu jam dulu, jam 5 atau jam 5. Tangan teman ya. Wonogiri ya. Orangnya Pekalongan. Oh Pekalongan ini. Oh ini dia.
tempatnya lumayan becek, jadi kita ambil dari sisi sebelah sini. Ini biasanya drivernya Pak Jenggot ya, tapi nggak terlihat nih orangnya nih. Tomblok bersolawat, asli armadanya keren Apple ya. Armadanya boys banget. Itu dia. Strobo running text. Dan untuk headlampnya sendiri juga is keren ya. Ini sekarang berganti untuk bagian yang pinggir-pinggirnya berganti warna hijau kalau nyala ini. Warna hijau yang tadinya pelangi, cakep Apple, tapi sekarang ganti warna hijau ya. Ini dia 236. Apakah dia perpal atau gimana nih? Biasanya sih jam-jam segini sudah berangkat ya. Jam-jam segini sudah berangkat, setengah 6 sudah sampai ke Poris biasanya. Tapi ini belum berangkat nih. Jam 5 lewat 10 atau 17 lewat 10 ya teman-teman. Ini dia tomblok. Dan satu lagi ini dia 217. Armada bermesin depan teman-teman, Mercedes-Benz OF1623. Ini divisi Pekalongan Raya teman-teman. Lo itu dia, membasuri odong-odongnya. Ini dia si 217 Bidadari untuk jatah Pekalongan sore hari ini. Emang ini pelari Pekalongan ya. Dan untuk harga tiketnya ini kalau nggak salah ini sekitar 150 ya teman-teman. Mohon dikoreksi kalau salah, dan bisa coret-coret ya bagi teman-teman yang lebih tahu pastinya. Sekitaran segitu untuk armada Pewaryanto divisi Pekalongan. Armadanya cakep banget ya, warna orange hitam kombinasi orange, joss pokoknya. Dan sepertinya untuk yang Pekalongan ini sebentar lagi diberangkatkan teman-teman. Ini dia drivernya. Nah untuk letak loket aginya sendiri enggak di sini teman-teman. Ini dia agen PO Haryanto Kota Bumi. Untuk nomor teleponnya ini ada di 0812 9156 2774 ya teman-teman. Ini dia Jakarta Pekalongan, keren. Jadi sekali lagi untuk nomor WhatsApp-nya di 0812 9156 2774, itu nomor agen PO Haryanto Kota Bumi. Dan ini dia tomblok yang perpal apa mas? Perpal. Oh perpal. Pantes kok orang mangkat jamnya biasanya perpal. Biasanya bisa nempel Polris. Ya. Iya benar sekali teman-teman. Jadi untuk Pewaryanto sore hari ini tomblok perpal ya. Sore hari ini dia perpal. Yang berangkat yang itu tuh, yang Pekalongan. Biasanya jam segini sudah sampai di Poris ya, ternyata dia ternyata perpal, bener saja. Oke, mungkin karena ini pas ini ya, pas hari pencoblosan pemilu, jadi penumpang ini nggak ada ya, terpaksa harus perpal. Yang pasti berangkat itu aja HR 217. Kita coba ke bagian sisi depan teman-teman. Ganteng Apple ya. Warna hitam kombinasi oranye. OF1623. Kita nyebrang dulu teman-teman. Mengingat untuk jalanannya sendiri ini sudah mulai ramai sore hari ini. Ini dia Bidadari
My Little Angel Rexus SL Plus by Piala Mas Karoseri, armada bermesin depan. Armadanya cakep dan ganteng ya tentunya ya. Keren. Sebentar lagi ini berangkat, kita pantau armada ini sampai berangkat teman-teman. PU Haryanto 217 Bidadari My Little Angel dengan balutan bodi Rexus SL Plus by Piala Mas Karoseri. Terlihat penumpangnya ini lumayan ya untuk Pekalongan. Emang kalau untuk Pekalongan sendiri emang satu, persaingannya lumayan ketat, dan yang kedua alhamdulillah untuk penumpangnya itu selalu ada ya teman-teman, selalu ramai, selalu ada untuk jalur Pekalongan. Pekalongan Karanganyar Kajen, finish Kajen. Ini si jalurnya MTI ya. Jalurnya MTI ini, Kajen, Karanganyar Kajen. Nah, kita pokoknya pantau armada ini sampai berangkat teman-teman. Oh, ternyata di sini juga ada ini juga ya, Mahardika Putra Dewantara. Putra Dewantara ini juga pelari Pekalongan juga ini. Brebes, Tegal, Klawi, Yomani, Margasari, Bumiayu, Wiradesa, Bojong, Kajen, itu dia. Emang Pekalongan emang luar biasa pokoknya, spesial. Kita pantau armada ini sampai berangkat dulu. Kita tunggu dulu nih. Ini dia, para penumpangnya sudah pada mulai memasuki kabin armadanya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini dia, alhamdulillah ramai ya. Kita pantau armadanya berangkat dari sini teman-teman. Ini mengingat jalanan lumayan ramai, jadi harus ini ya, harus diparkir ini, harus ada yang mengatur. Ini dia, kalau enggak mah repot ini, ramai banget soalnya. Untuk penumpang dan krunya ini sudah masuk semua, tinggal cus berangkat saja nih. Pukul 17.15. Ini walaupun armada bermesin depan, tapi bagasi bagian belakang itu nggak seluas sama bodi Legacy ya. Legacy All New Discovery, bagasi belakangnya itu biasa, kecil. Kalau untuk Legacy itu luas banget bagasinya. Ini dia, PU Haryanto HR217 untuk tujuan Pekalongan Kajen. Tepat pukul 16.30, sorry 17.30, armadanya diberangkatkan dari Kota Bumi teman-teman. Dan langsung mengarah ke Cadas ya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, jadi ini berhubung untuk tomblok ini armadanya dia perpal sore hari ini. Jadi saatnya untuk video ini kita akhiri saja teman-teman. Jadi terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian si video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plat Air Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.